kami sekarang memanggil seluruh EO, event organizer, untuk kami brief, karena yang terjadi adalah over capacity. Jadi kalau kami ada dua kegiatan yang bersamaan di sana. Satu adalah yang musik, satu lagi yang kuliner. Yang kuliner dikunjungi 100.000. Tapi yang kuliner ini ditata dengan penuh kehati-hatian melalui registrasi yang terkelola dengan baik. Akhirnya ini baru saja ditutup, saya dapat berita terakhir semuanya berjalan dengan baik dan peningkatan omset dari para peserta festival kuliner tersebut memecahkan rekor. Namun kalau misalnya pengelolanya ini tidak disiplin dalam menjaga kapasitasnya, akhirnya yang terjadi seperti yang kita lihat di kita saksikan di Senayan tadi malam di festival musik berdendang dan bergoyang. Ini hati-hati. Alhamdulillah ya, untungnya tidak ada terjadi korban jiwa. Kami sangat berduka melihat terjadinya korban jiwa di Korea, di mana lebih dari 153 para pengunjung di festival Halloween tersebut harus kehilangan nyawanya. Ini sebuah bencana, dan atas nama Kemenparekraf dan bangsa Indonesia, saya dan jajaran mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya pada saudara-saudara kita di Korea. Mari kita jaga event kita agar terkelola dengan baik, kapasitasnya juga, dan agar mematuhi CHSE, yaitu cleanliness, health, safety. Safety-nya ini yang harus kita garis bawahi, dan environmental sustainability. Jadi kami akan mengevaluasi dan menginstruksikan para event organizer untuk mematuhi, atau nanti akan tidak diberikan perizinannya karena yang kita pertaruhkan adalah nyawa. Yang kedua adalah bagaimana event-event ini akan terus bisa dilaksanakan sebagai pemicu kebangkitan ekonomi, tapi di dalam bingkai pengelolaan yang baik, karena kita akan menjadi tuan rumah G20.